Rahayu. Rahayu. Syukur kepada Gusti. Atas nama Tuhan dan kesan Ibu Gusti. Nyun pangapunten sedaya kalepatan. Nyun pangapunten pangampunan sedaya kalepatan kepada Gusti. Para putra sekalian dan ini yang saya cintai. Minggu Senin Pahing 11 November 2024 sekali lagi kita berkumpul dalam kegiatan pisowanan. Jadi untuk waktu yang akan datang tanggal 11 November setelah Jumenengan akan ada pisowanan ngaturaken dahar karman Romo Resi Kanjeng Pangeran Arya Sudaningrat ingkang ngaturaken sedaya pangabekti sungkem pangabekti wonten ngarsanipun Gusti lumantar Romo Resi Kanjeng Pangeran Arya Sudaningrat. Pemahamannya adalah bahwa malam hari ini adalah malam kita bersyukur setelah saya dapat melanjutkan kegiatan Trijaya atas pangestu atau restu dari beliau sebagai pembawa acara. Sehingga besok atau kegiatan pengetan yang akan datang itu akan dimulai dengan pengetan kundur Nyaro Mersi, kemudian Jumenengan, kemudian pisowanan gitu. Oke. Jadi malam hari ini kita sowan menunjukkan bahwa kita tetap hanya bekti dumateng beliau karena beliau mewakili atau menjadi sesulihipun para leluhur ingkang saderengipun sebelumnya sudah mempersiapkan ajaran ini atau bahkan menyebarkan di waktu-waktu sebelumnya. Sehingga beliau sebagai wujud atau jalma manungsa ingkang menjadi wakil saat ini setelah PD menghilang sebelumnya, artinya tidak disebarkan secara terbuka. Oleh sebab itu bapak-bapak sekalian, beliau mewakili generasi saat ini, generasi abad ke-20. Sehingga pada waktu itu beliau menyampaikan, beliau menghentikan bahwa setelah hilang sekitar 500 tahunan, kemudian beliau menegaskan bahwa perlu ada kembalinya ke ajaran ini untuk dapat dilaksanakan secara apa yang diharapkan oleh para leluhur. Untuk itu, para sekalian, sebenarnya untuk waktu yang akan datang, malam atau pisowanan ngaturaken dahar karman yang kemudian dilanjutkan dengan kita makan bersama. Jadi nanti setelah Jumenengan, kemudian kita pisowanan, kemudian kita baru kembul Burjono Ondro Wino. Nah gitu. Jadi semuanya lengkap. Jadi pengetan ada makan-makannya, gitu.
Kemudian setelah itu dilanjutkan jumenengan. Setelah jumenengan pisowanan, kemudian baru tumpengan. Itu. Oke, jadi kalau nanti putra ada yang bisa mencatat ya, putra Asis Bondo, oke, nanti diberikan istilahnya penyampaian. Jadi saat jumenengan itu ada pembacaan pernyataan gitu. Oke. Karena atau dengan kembalinya atau dengan kondurnya Romo Resi Kanjeng Pangeran Abdi Sulaiman wonten ngarsane Ibu Gusti Ngamakum wonten ing dinten Minggu Pon tanggal 10 November kata-kata nggih 2013. Oke. Kemudian digantikan oleh Romo Panji pada Senin Wage 11 November. Sudah begitu. Nanti para putra didahului dengan para putra yang menerima kengajengan ngaturaken sultan. Kemudian kita sejenak mempersiapkan, kemudian kita berangkat melaksanakan pismah. Jelas gak? Nah, itu pagi hari ini kita berterima kasih dengan ubur rampe atau dahar karman ini sekaligus juga bukan daharan saja, yaitu ada telon dan rokok. Yang benar memang udut sebetulnya. Ya, jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan pada putra Iwang atau Tante Iwang ini, memang kita bisa menyampaikan karman, karena karman itu ini bukan sesuatu yang baku sebetulnya. Tapi saya ambil dari pisang karena mewakili buah. Kemudian ada sayur asam, gulai dan sate, sayur asam dan ayam panggang, mewakili unggas atau mewakili lainnya atau lawuh kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian ada sayur asam dan gorsiah yang bisa juga dijadikan sambal, dan kemudian cerutu atau udut tadi dengan telon. Kenapa ini yang diwakili ini? Sebenarnya yang ada ajarannya itu adalah sayur asam karena pernah diberikan dalam pendidikan. Demikian juga sate dan gulai. Untuk tambahan lainnya seperti ayam panggang mewakili ubur rampe jausan sekaligus dengan pisang. Di samping ubur rampe dia juga mewakili buah yang paling gampang. Artinya adalah pisang yang memang disimbolisasikan sebagai simbol untuk gambarannya itu orang yang memakan atau orang atau kita yang menikmati makanan dengan adanya kelengkapan sampai dengan buah. Ada, ya. Jadi ini nanti putra tadi sudah saya syarati, kemudian putra saya beri kesempatan untuk menyampaikan seperti yang kemarin, tidak permohonan tapi menyampaikan doa agar dengan kondurnya Romo Resi dan kelanjutan ajaran yang dilanjutkan oleh saya, oleh Romo Guru Kanjeng Pangeran Suryaningrat Kaping Kalih, Trijaya dapat berjalan lancar, Trijaya bisa dilestarikan, sekaligus Trijaya membawa manfaat bagi para putra dan keluarga yang akan mendapatkan kanugrahan semua yang baik dari Gusti Kang Maha. Faham doanya begitu? Sakit ngertos? Jadi intinya adalah soan sebagai bukti hanga bukti
ya, untuk menyampaikan maturun bahwa sepeninggal beliau ada yang melanjutkan, kemudian Trijaya bisa jalan, diyakini oleh putra, dilaksanakan, memberikan manfaat bagi para putra dan keluarga, khususnya kebahagiaan, kesejahteraan, keberuntungan, serta keselamatan dan sebagainya, semua yang bikin relax untuk bisa sujud sebentar, kemudian kita bisa selesai dan bisa turun. Nanti pembawa bubur rampe sebentar, kemudian diturunkan, lalu langsung dibawa ke Gatot Kaca kembali, dan putra bisa membagi dan mengambil sedikit-sedikit, nggak tahu gimana caranya nanti, untuk putra nikmati. Daripada nanti kelamaan, ya, putra juga nggak sanggup lagi untuk ndedonga. Putra tidak perlu dipimpin. Sudah dengar tadi ya, apa yang disampaikan. Monggo, saya minta untuk putra berdoa menyuwun kepada Gusti dengan apa yang tadi sudah Bapak sampaikan.